before we start our lesson, let's pray together. Pray with you. Okay. Good morning. Good morning. Good morning, Miss Mutia. Good morning, Miss Mutia. Today. Nah, dari percakapan ini, adakah pertanyaan yang kalian ingin tanyakan terkait struktur kebahasaan, ciri kebahasaan, dan fungsi sosial? Ada? Ada yang mau ditanya? Nah, sekarang saya bertanya. I will ask you about what is Benny's father do? What is Benny's father? Mana ayah si Benny? Baik, pada minggu lalu, kita telah menyelesaikan materi kita ask for and share information about what are these people, animals, and things. And now, in this week, pada minggu ini, we will learn about ask for and share information about professions. Agar kita mampu bertanya dan memberi informasi terkait profesi. Jadi tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi ini, what is your father do? Thank you.
of dough, and this is our profession. Hi, Pia. What does your father profession? My father is a farmer. He plants and grow rice. That's great. Okay, thank you, Group Do. Pembelajaran, saatnya kita refleksi apa yang telah kita lakukan tadi, baik di pembelajarannya, baik di ice breakingnya, dan tugas-tugasnya. Silahkan lihat slide di depan dan jawab pertanyaan yang telah membuat di slide tersebut ya. Saya hari ini saya merasa senang. Hari ini saya belajar tentang profesi. Saya memiliki kesulitan saat mengisi jawaban. Kegiatan yang paling saya sukai dari hari ini adalah saat merenungkan diri. Agar dapat belajar dengan lebih baik, saya akan belajar lebih giat. Agar saya dapat belajar dan memahami materi serta menguasai keterampilan yang diajarkan, saya harap guru saya lebih banyak memberi materi. Baik, tadi temanmu sudah membacakan refleksinya, dan yang lain silakan dikumpul. Hari ini kita telah selesai melakukan pelajaran bahasa Inggris. Saya harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang tiga yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Kita tidak boleh lengah terhadap COVID ya nak. Oke? Saya rasa cukup sekian dan terima kasih pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Selamat siang.